السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمد الذاكرين، حمد الشاكرين، حمد المنيبين إليه، ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد الذي بلغ العلا بكماله وكشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة المعظمة الشريفة. الحبيب هاشم الحامد مولاي ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat dan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan insyaallah mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. والحمد لله الغائل وربك يخلق ما يشاء ويختار. الحمد لله جمعكم هذه الساعة المباركة تذكرا وتذكيرا بمدرسة أهل البيت الطاهرين الذين نشروا العلم في مشارق الأرض ومغاربها. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di dalam majlis ini dalam rangka untuk mengingat daripada orang-orang yang saleh. وهذه الحوليات المباركة إنما هي امتثالا لأوامر نبينا صلى الله عليه وسلم القائل تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وأهل بيته، فهي امتداد للعهد الذي دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على مدرسة النبوة ومدرسة أهل البيت. Kemudian kita kumpul di sini tidak ada lain yaitu dalam rangka untuk melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah meninggalkan kepada kamu sesuatu dua hal yang apabila kamu berpegang teguh dengan keduanya maka kamu akan selamat. Yang pertama yaitu kitab suci Al-Qur'an dan yang kedua yaitu keluargaku, ahli bait keluargaku dari para anak cucuku Nabi Muhammad SAW. Apabila kita berpegang kepada keduanya maka kita akan menjadi orang yang selamat. Walaqad qala sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi ma rawahu Al-Bukhari urqubu Muhammadan fi ahli baitihi. Kemudian disebutkan dalam perkataan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disebutkan dalam hadis Bukhari bahwa mendekatlah kamu semuanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kamu berbuat baik kepada keluarganya. Fa madhhar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatajalla fil ulama as-salihin min ahli baitihi kabir an kabir ila sayyid al-akabir sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semuanya diturunkan oleh Nabi SAW, diturunkan kepada orang-orang yang soleh, para ulama, yang mana mereka adalah orang-orang yang hebat dari generasi ke generasi untuk meneruskan daripada perjuangan Nabi SAW. Wa jazallah khair al-habib Anis wa ikhwanah ala annahum dhakkaruna bihaula al-amajid wa haula al-salihin al-habib Abdurrahman بن علوي السقاف وخليفة الأسلاف الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب محمد الهدار الذين كانوا نجوما في الأرض يهتدوا بهم بل إننا في هذه الساعة نستمد بركاتهم وأسرارهم. Dan terima kasih kepada sahibul hajah yaitu Habib Anis bin Abdurrahman As-Sagaf yang telah mengumpulkan kita semuanya dalam acara yaitu untuk memperingati haul daripada orang-orang yang hebat yaitu yang pertama adalah Habib Abdurrahman bin Husain As-Sagaf Bahlega As-Sagaf, kemudian juga orang-orang yang baik yaitu adalah Habib Muhammad Al-Haddar dan juga adalah Habib Abdul Ghadir As-Sagaf dan juga kepada orang tua adalah Habib Abdurrahman. Itu semuanya mereka adalah orang-orang yang selalu memberikan petunjuk yang baik, mereka adalah orang-orang yang selalu mengajak kita untuk menjadi orang yang baik. وبركات هذه الحولية لن تجدوها إلا أنتم بل ستستمد هذه الحوليات في أبنائكم وفي ذراريكم بل في البلد كلها لأن ذكرهم فيه الخير وفيه البركة. أسأل الله لكم التوفيق وأسأل الله لهذا المعهد البركة وأسأل الله لأسرة سيدنا عبد الرحمن باحليغة التوفيق والهداية ولكم جميعا والحمد لله رب العالمين والعفو. دا
Dan alhamdulillah kita semuanya hadir di tempat ini tidak ada lain yaitu mengambil keberkahan daripada mereka semuanya. Keberkahan itu akan sampai kepada kita dan kepada keluarga kita, anak-anak kita dan kepada semuanya, bahkan kepada di daerah kita semuanya. Tidak ada lain, mereka adalah orang-orang yang selalu memberikan keberkahan dan itu keberkahan akan sampai kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya terjemahkan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fil muhimmat muzhirul khairat mujzil atiyat alhamdulillah.